Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir dari AMZ Studio. Okay, dalam video yang saya upload pada bulan 9 tahun 2021 hari itu, video macam mana cara untuk remove background dalam OBS tanpa green screen, ada satu komen yang tanya macam mana nak tambah screen yang sedang kita tengok tu. Maksudnya macam mana kita nak masa kita buat live tu menggunakan OBS, kita nak masukkan screen komputer ataupun screen laptop kita yang kita tengah buat kerja. Macam contohnya saya masukkan screen YouTube ni dan dalam masa yang sama ada kamera kita yang kita tengah bercakap sekarang ni kat bawah. Okay, caranya sangat mudah. Jom saya tunjuk. Okay, ni macam biasa bila kita buka OBS. Ni kalau kita tunjuk satu kamera je, satu view je, ada kita punya kamera satu je. Okey, macam mana kita nak masukkan screen komputer kita tadi? Okey, contoh kan saya buat scene baru. Dengan tambah ni, scene baru kita tulis testing. Okay, first saya akan letak saya punya kamera, tekan tambah, tekan video capture device. Boleh masukkan kita punya kamera macam biasa. Macam saya, kamera saya dah ada. Saya akan pilih yang nama Amir ni. Okey, sekarang dah ada saya punya kamera. Saya akan resize kecilkan supaya dia duduk molek-molek je dekat bawah ni. Okey, kita boleh resize kalau kita nak squarekan dia. Kita boleh crop, kita tekan alternate, hold dan kita boleh drag je gitu. Sama ke kanan. Okey, komen. Okey, itu macam mana kita nak masukkan kita punya screen? Tekan tambah. Dia ada dua pilihan. Kalau kita gunakan dua monitor, kita boleh guna display capture. Okey, saya tunjuk. Sekarang saya ada dua monitor. Okay, contoh sekarang ni saya ada dua monitor. Satu ni monitor utama, yang tu monitor kedua. Jadi saya akan masukkan screen monitor yang ni ke dalam OBS ni. Okay, tekan display capture, tekan OK. Okay, lepas tu okay, tengok bawah ni, kita ambil display yang kedua sebab kita nak masukkan monitor yang kedua tadi. Kita nak masukkan display monitor yang kedua. Tekan yang ni. Okay, ni display monitor yang kedua saya tadi. Lepas tu tekan je OK. Dia akan keluar gini. Kita boleh resize. Okay, sebab saya punya monitor kedua ni dia bukan resolusi full HD, bukan 1920x1080, jadi dia akan ada ruang sikit tepi ni. Kita boleh je kita nak besarkan supaya nampak comel-comel gitu. Okay, lebih kurang. Okay, tapi kamera saya tadi hilang, dia ada kat belakang, jadi senang je kita ambil ni, kita pindahkan ke atas. Okay, dia nampak dah. Ni kamera, ni skrin yang kita buat kerja. Jadi kalau saya sambung buat kerja pun, dia akan kita boleh nampak sini lah. So kita boleh buat kerja ataupun kita boleh buat tutorial ke apa, boleh terus record direct dalam OBS. Okey, tu cara yang pertama kalau kita ada dua monitor. Kalau kita ada satu je monitor, caranya kita jangan ambil display capture, kita ambil window capture. Okey, tekan OK. Okey, lepas tu dia akan keluar sini pilihan window yang kita buka. Macam saya sekarang, saya buka satu window je, iaitu window Google Chrome tadi, YouTube tadi ni. Okey, so saya tekan OK. Dia akan ada sini. Resize sama je. Boleh resize macam mana ukuran yang kita nak. Lepas tu pindahkan kamera ni ke atas. Okey, itulah cara dia. Boleh sambung. Sama je, kita boleh buat kerja. Cuma beza dia, yang ni kita gunakan satu monitor, kita ambil window capture. Yang tadi tu kalau kita ada dua monitor, kita ambil display capture. Okey, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab soalan kepada yang bertanya tu. Kalau saya tersilap faham pasal soalan tu, boleh tanya balik, boleh komen balik dekat bawah. Nanti saya akan cuba jawab balik. Kalau ada soalan lain nak tanya, boleh komen juga dekat bawah. Nanti saya akan jawab dalam video seterusnya. Terima kasih sebab tanya soalan. Terima kasih sebab tengok video ni dari awal sampai habis. Jangan lupa like dan share video ni dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel AMZ Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.